masuk pajak. Ini ada abang dulu kami. Saya so kita rumah saya malu. Welcome back to my bag. Assalamualaikum, welcome back to my vlog. Sekarang ni Azhar tengah join volunteering dekat Sarawak, which is program Kampung Angkat Madani Kedas. Untuk lebih lanjut, korang boleh tengok dekat Azhar punya Instagram. Azhar ada letak highlight kat situ. Kat situ adalah Azhar punya aktiviti-aktiviti apa yang Azhar buat dekat Sarawak. So hari ni adalah 30 Ogos, di mana kita orang akan sambut Hari Kemerdekaan dekat sini. Malam ni ada Ampang Merdeka. Sekarang pun diorang tengah sibuk-sibuk, ada yang buat barbecue, tengah masak untuk sambut Ambang Neka malam ni. Esok Hari Kebangsaan, kita orang akan buat macam-macam aktiviti kat Sarawak. Antaranya adalah menganyam, bukan dengan Moana, bengkel ngajat bersama dengan orang kampung dan sebagainya. Koordinator kita tengah busy. Terlalu busy eh. So lepas ni aku tunjuk kat korang, diorang tengah sibuk barbecue kat belakang, tengah bakar ayam. Bakar ayam je, seafood. Dan duduk tengah hutan ni pun dapat sini. So ni adalah office kita orang. Tang. Dia macam sinilah hidup kita orang volunteering. Nanti Azhar akan buat korang, Azhar akan buat host tour. Ini adalah satu-satunya video lolati. Azhar takkan buat lolati series macam long wait sebab malas. Terlalu lama kita orang guys. Kawan kami pun tengah masak diketuai oleh Kak Pah. Hai. Kita tengah prepare untuk masak-masak malam Ambang Kemerdekaan. So terima kasih kepada kakak-kakak. Hai. Hai. Nanti tengok masak apa? Masak ketam. Wah, sedapnya. Hari ni kita bergotong royong. Ya. Sedapnya. Okey, jom kita tengok diorang tengah barbecue kat belakang jom. Dua itu pun datang. Mana we? Ha. Ya ke? Ha. Betul. Dari pintu lu. Dari pintu lu. Ada ya. Ha, dua betul. Saya nak tolongin tadi. Eh, marah ni. Okay, so itu dah kan. Hai, bye. Hai. Hai. Disebabkan ini adalah satu-satunya video yang saya akan edit untuk lolati ni, saya akan buat house tour dekat video ni lah. House tour untuk kita orang punya pusat operasi sekretariat. Ini dah pemandangan dia. Pagi-pagi sangat gila. Kita orang perempuan dah tidur sini. Kita ada rumah kita orang kat sana. So tak payah tujuan tu kan. Ni adalah rumah utama kita orang. So ni, ha ni lah kita orang punya projek. Program Community Gotong Royong Projek Kampung Angkat Badani KBS. So ni adalah kita orang punya pusat operasi sekretariat. So, hai. Hai. Piaga. Hari ni meriah dia macam nak raya eh. Tapi merdeka je sebenarnya. Haa, ni adalah bangku kami. So kalau pagi-pagi kita orang akan senaman kat sini. Kita orang setiap hari kita orang akan senaman setiap pagi pukul 7. Kita orang akan bangun pukul 5. Dalam 6 pagi tu kita orang akan start masak untuk sarapan. Pukul 7 dah senaman. Itu adalah rutin kami. Macam nak raya je esok. Bagus. Lati ni sangat banyak beli, sangat ramai beli. So orang kalau kita orang panggil gotong royong mesti dia orang datang. Bang. Ini rumah pun pecah ambil tali. Tali kan kita tak guna kan tali yang gantung baju tu tak. Boleh kan kita ambil? Ambil je. Hai. Hai. Hai, ni semua budak-budak kampung. Hai, ni nama dia Masina. Alright. Yona. Ni Bezalina. Okay. Semua nama. Dan ni Mami. Joy, Joy, mana kamera? Ya. Bye. Apa kita orang punya plan malam ni? Ini adalah plan kita orang. Ini untuk malam ni, Ambang Kemerdekaan. Dan ini adalah esok punya aktiviti. Macam-macam ada. So malam ni kita orang akan buat program kat sini lah. Esok kita orang akan buat program dekat Dewan. Ini adalah kita orang punya jadual sekarang Dewan. Kita orang akan ada postmortem setiap malam. So ada meja sebenarnya. Tapi dah tutup. Jalan, masuk. So ini adalah tempat tidur untuk sukarelawan lelaki. Dan di sini bukanlah ofis kita orang. Ni barang apa Izzah? Ni barang tu anyaman esok. Nak tengok tak dia punya contoh anyaman macam ni? Nanti saya tunjuk sebab ada kat sana. Jom. Okay, ni. Dia macam tak proper tapi janji selesa. Betul tak ya? Janji selesa. Ya. Bagus lah kamera ni. Bagus, pek-pek.
So ini adalah bilik tidur. Ada je, diorang boleh je sini nanti tukar bilik tidur ke, nanti tidur kat luar ke, boleh je. Tak ada apa? Pasal. Ini adalah contohnya. So esok kita akan buat, nak belajar menganyam, kita akan nak buat menganyam macam ni. Dia boleh je buat menganyam beg besar. Tapi ini adalah contoh yang kita akan anyam esok. Buat beg. Cantik kan? Diorang buat ni from scratch guys. Kat sini memang kaum-kaum ibu dan anak-anak budi semua dah pandai menganyam. Dan diorang akan hantar hasil anyaman diorang tu sama dekat Miri ke, Kuching ke ataupun dekat Semenanjung. So siapa nak order boleh, tapi saya mungkin dah balik bila awak tengok video ni. So tak apalah. So itu je kot. Hey, masuk. Ni tandas. Kita juga ada mesin basuh. Dalam tandas ada satu mesin basuh. Mesin basuh je lah. Tempat untuk sedia baju. Aunty, hai. Busy. Okay. Hey. Ni adalah kita punya kamera woman. Oh, tu adalah Kak Ju. Saya buat vlog. Hai. Jumpa lagi. So, itu saja house tour untuk kali ini. Kita akan jumpa lepas ni vlog. Kita orang pun tengah gotong royong. Gotong royong apa? Memasak. Dan sebagainya. Hai dekat kamera. Hai dekat kamera. Kau masak macam berlari. Gotong royong. Ah, di luar ni. Anda. Sama hari raya. Ya. Subscribe Azza Ridwan. Wow. Subscribe Azza Ridwan. Thank you. Bye. 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 Bye guys. Hi. Malam ni kita ada Ambang Merdeka kat sini, kat rumah sekretariat. Apa dia punya tentatif? Ada nyanyi-nyanyi, persembahan. Lepas tu kita ada... Kita akan ada mengajak. Kita akan ada mengajak daripada orang kampung. Nanti kita akan join. Kita ada bunga api. Ya, yeah, bunga api masa pukul 12. Pukul 12 nanti. Dia saya excited sikit sebab pangang. Dia macam... Dia macam raya kan? Sebab aku tak sambut kat sini. Sambut Merdeka. Macam mana? Orang pendek. Orang aja. Sangat meriah. Almost 200 people. Sangat ramai. Sangat ramai. Dia punya sangat ramai tu kita tak expect pun. Betul tak ya? Berapa orang? Kita macam, oh ramai. Hai. Hai. Chef kita adalah Geoffrey. Chef. Tidak, bukan chef. Bukan. Saya pilih. Rejoin. Okay. Dia semua tengah masak. Sebab memang takut tak cukup. Hai semua. Wow, wow nampak ayu ah. Nampak ayu ah. Ya, tidak. Kan? Kalau tahu salah. Semua terkejut sebab ramai sangat ya. Apa yang berlaku malam ni? Malam ni kunjungan yang tidak dapat dijangka. Jadi kita punya stok makanan kita tidak mencukupi. Kita punya chef masih tenang di situ. Okey, nasi tengah masak kat dalam. Ni paling kasar, ini dia pejalan payur. Sikit. Tak, yang paling simple dan yang paling sekejap. Ada? Alia? Abang Aziz, apa yang berlaku? Kita orang kekurangan makanan. So, saya suruh kita rumah saya malu. So, nanti 16 September kita masak 500 orang punya makanan. Eh. Lagi sekali. Sekejap, sekejap. Ambo, cantik dan rumah semua ni. Ambo.
berkasih dan puji Tuhan di mana hari ini kita dapat berkumpul untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia kali ke-67. Yang boleh kita ambil ingat, ini adalah hasil usaha, kerja keras, semangat dan keberanian generasi terdahulu. Hello guys, welcome back to my bag. Coki-coki Aza. Coki-coki Aza. Kapan suruh bagi budak-budak? Tapi budak-budak kena jawab soalan. Tak semua. Kita ambil joki-joki saya kena curi. Saya dah suruh elok dari kat sini. Kenapa awak curi? Saya curi yang kat sana. Okey. Asal sedih awak, kak. Tak apa, asal sedih. Asal sedih. Sini. Reza nak nyanyi kan? Reza nak nyanyi kan? Tak nak. Saya nak belajar. Tak nak yang tahu lagu ni. Kita nyanyi sama lagu ni. Kita nak masuk. Ingat Josri. Okey, angka Josri nak nyanyi. Thank you.
morning. So hari ni 31 Ogos 2024. Sekarang pukul 7.30. Dia sebenarnya patutnya 7.30 kita dah dekat Dewan. Sebelum ni kita ada kenderaan, tapi sekarang kita tak ada kenderaan. So kita orang kena tunggu transport daripada orang kampung untuk naik ke Dewan. Sebab Dewan agak jauh, boleh jalan kaki, tapi barang sangat banyak untuk bawa kat Dewan kat luar tu. So ni barang-barang yang baik tu kita akan bawa ke atas. Hari ni kita akan ada bengkong ayam, kita dengan berwarna dan macam-macam ni. Tapi guys, sekarang dah pukul, sekarang pukul apa? 7.49. Apa yang kita nak buat sekarang? Kita tengah tunggu apa? Tengah tunggu transport. Tapi kita orang janji pukul 7.30 kan? Nak pergi ke Dewan. 7.30? 7.30 ke? Tapi sekarang ni transport tak ada. Tu kita orang pun tengah cari solution. Okay, so itu saja untuk vlog kali ini. Thank you.
saya, okey? So, thank you for watching. Jangan lupa tengok TikTok. Like, comment, share, subscribe. Subscribe. Bye. Tengok TikTok you sekali. Bye. Nak tengok Long Lati vlog. Okay, bye.